Sebenarnya kalau dilihat nih, di poin 3 kalau nggak salah nih. Poin 3 apa nih? Poin 3 perjanjian. Poin 3 perjanjian itu sekali perlawanan itu. Ada pihak yang berjanji nih, Saudara Tiga Yes, berjanji dalam suatu rapat dia berjanji akan memberikan dana gitu ya. Nah, pihak ini tidak memberikan dana. Makin dalam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Luar biasa. Hari ini cuacanya lagi tidak mendukung. Ada Mas Novel, ada Geis di sini. Cuacanya bukan hanya cuaca iklim yang tidak mendukung, tapi suasana politik lagi panas. Enggak tinggal. Hari ini alhamdulillah nih Mas Novel, kita bisa menculik Geis Khalifa dan ingin mengulik Geis Khalifa. Ya, mudah-mudahan dia memang pantas untuk menjadi calon gubernur. Gubernur mana nih, Bang? DKI dong. DKI. Gubernur Poncol. Maksudnya gubernur Madinah kan ya. DKI. Oke, kita akan mulai. Ada perbincangan di mana Geis menjadi salah satu apa namanya? Orang yang dapat spotlight karena pernyataannya. Buka aja di atas meja itu supaya kita bisa buka semua soal utang piutang. Nggak enak ya utang piutang ditaruh di atas meja. Saya mulai tanya dari gini, guys, apakah tanggal 2 Januari, tanggal 6 Januari, tanggal 9 Maret 2017 itu tanggal-tanggal yang penting menurut guys dalam perjalanan? Ya, bukan di tanggal-tanggal itu penting. Di semua tanggal di bulan-bulan itu sangat penting. Jadi kita tahu persis, maksudnya kan 2017 dan itu semua hari-hari itu sangat penting karena kita berada di lapangan benar-benar tidak ada dana. Jadi kaos itu setiap minggu saya cetak kaos 1000, uang pribadi. Jadi di setiap posko itu beratlah. Lalu warga Jakarta ada yang menjual motor, saya tahu persis. Ada yang menarik tabungannya, ada yang arisan istrinya dapat dia pakai untuk membantu mendukung Anies. Jadi kalau tanggal-tanggal itu kan saya tahu tuh tanggal-tanggal itu saat perjanjian Anies berhutang. Yang berhutang besar itu Anies bukan kepada Sandi maupun sebaliknya. Yang berhutang besar itu Anies dan Sandi kepada warga Jakarta. Karena biaya kampanye itu jauh di atas angka 50 miliar yang kemarin diributkan. Karena kampanye Anies dan Sandi di mana-mana itu warga yang membiayai. Bahkan kita kalau ngirim spanduk, spanduknya kita kasih, tambangnya kita kasih, mereka mengingatkan tanpa ongkos. Mereka yang ngikat aja. Jadi mereka enggak kita enggak perlu lagi beli tambang, beli apa gitu. Udah semua kita beli supaya enggak ada penambahan biaya. Ada saat situasi di mana kita mau bikin festival tolak reklamasi. Di daerah sana. Karang sana. Lalu kita hitunglah angkanya berapa. Dengan musik, dengan apa, dengan segala macam. Keluarlah angka 300 juta. Saat itu. Tentu saja angka dana itu gak ada. Dan acara itu jadi besar. Berapa biayanya? Kalau gak salah gak nyampe 25 juta. Jadi perahu-perahu itu datang dari laut, tolak reklamasi. Perahu-perahu nelayan itu. Terus ada acara di situ. Yang motong bambunya warga di situ, yang bangun spanduknya warga di situ, perahunya perahu nelayan dikasih solar cuman berapa 3 atau 4 liter, acaranya meriah, Anies datang dan warga yang biayai. Jadi kalau pakai rencana kita dengan proposal kita nggak akan jadi, orang dana juga nggak ada. Tapi karena berkolaborasi dengan warga ya jadi dengan dana yang sangat minimal. Artinya bahwa yang dikatakan ini satu menurut saya ya,
tidak pantas diungkap. Yang kedua, yang mengungkap itu enggak mengerti etika perkawanan. Ini kan ruang tertutup. Bus. Bukan ruang terbuka. Dalam. Ya. Kita kalau berteman kan romantis. Saya ribut sama Mas Bambang. Berbeda pendapat. Ya iya. Tapi aibnya Mas Bambang saya enggak buka keluar dong. Harus kita tutup. Kan itu etika bos, itu adab. Orang berilmu tak beradab tuh enggak ada gunanya. Itu kan etika pertemanan. Iya. Jadi terus membukanya pun tidak tuntas. Hanya berapa persen yang membuat semua orang bertanya-tanya gitu. Efeknya apa? Efeknya pada setelah saya muncul di TV dengan pernyataan-pernyataan Andre yang mengambil profit dalam konteks berita ya, karena kondisi kemarin itu. Kan enggak enak sih dengan Sandi. Enggak enak sih dengan Rikrik. Itu kan teman kita semua. Enggak dipikirkan efek pertemanannya itu gitu loh. Kalau buat saya, antara ambisi politik dengan perkawanan, jauh sih lebih jaga perkawanannya. Karena ya enggak tahu ya orang lain ya. Kalau sikap saya seperti itu. Yang kedua, kalau saya punya kritik terhadap teman, saya kritik ke kupingnya. Tapi kalau saya puji teman, ke publik. Bukan saya mengkritisi ke publik agar saya dapat perhatian. Menurut saya kayak gitu norak. Banyak kritik-kritik saya kepada Anies saya sampaikan. Banyak kritik saya kepada Bambang Susatyo saya sampaikan langsung kepada dia. Di publik, ya saya puji aja. Bambang adalah teman yang baik, yang hangat, yang apa. Ya. Hubungannya apa dengan Bambang Susatyo? Satu angkatan, satu tempat kontrakan diskusi, panjang lah sama-sama mapusi dulu. Masa lalu ya. Ada pertemanan-pertemanan. Nah, makanya kan pertemanan itu kita jaga. Gitu. Nah, kemarin pembicaraan di podcastnya Akbar Faisal antara Akbar dan Sandiaga Uno. Nah, bukan dengan Erwin Aksa. Oh, dengan Erwin Aksa. Bukan sebelum dengan Sandiaga Uno atau sesudah dengan Sandiaga Uno? Sandi tidak pernah membuka soal utang-piutang ini. Yang buka itu Erwin. Tapi Sandi, saya kebetulan lihat tuh podcastnya. Sandi bicara soal perjanjian Anies dengan Prabowo dalam konteks presiden. Bukan soal Jakarta. Ya, bukan soal Jakarta benar. Oke, baik. Gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda. Oh, ini ya. Erwin Aksa yang ngomong. Yang ngomong bahwa Anies berhutang 50 miliar kepada Sandi. Iya. Gitu. Itu pun salah sebenarnya angka itu. Angka itu pun salah. Iya, salah. Jadi ya buat saya sesalkan. Sesalkannya kenapa? Di antara kita kan biasanya ada ruang tertutup. Iya. Yang enggak perlu dibuka ke publik. Dan perjanjiannya itu pun juga sangat tidak jelas secara, saya nggak ngerti draft perjanjian seperti yang ada itu. Bahasa hukumnya itu aneh bin ajaib. Gitu. Dia udah terawang-terawang. Ntar saya tambah terawangannya. Tapi ini menarik nih Mas Novel. Kan? Yang pertama ini bicara soal etika, soal adab. Soal komunikasi personal dan komunikasi politik. Itu bagian pertama ya. Terus yang kedua juga bicara soal ini sebenarnya kalau mau mengutang ini kita membuat definisi utang itu sangat sempit dan miopik. Dalam kontestasi di Jakarta itu masyarakat pemilik kedaulatan, masyarakat membiayai bagaimana kedaulatannya itu dikontestasi dan masyarakat tidak pernah meminta dan menyatakan bahwa itu utang. Apalagi meminta balik. Utang itu dia ingin governance-nya itu berpihak dan berujung pada kepentingan dia. Iya. Nah, karena kalau ngomong teknisnya ini penerawangan nih Mas Novel. Saya lihat sebenarnya kalau dilihat di poin 3 kalau nggak salah nih. Poin 3 apa nih? Poin 3 perjanjian. Poin 3 perjanjian itu saya penerawangan itu. Ada pihak yang berjanji nih, Sobat Guys, berjanji dalam suatu rapat. Dia berjanji akan memberikan dana gitu ya. Nah, pihak ini tidak memberikan dana. Makin dalam. Nah, tidak memberikan dana. Kemudian yang namanya Anies Baswedan itu diminta untuk mengambil alih tanggung jawab. Itu akan ada dana uang yang dikirim. Padahal itu belum diberikan, dijanjikan. Maka kemudian Anies Baswedan menandatangani itu.
Jadi dia mengambil tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab, disuruh berhutang atas perjanjian di mana ada pertemuan yang dia sendiri tidak ikut menurut hasil penerawangan. Gitu. Makanya tanggal-tanggal itu menjadi penting. Ya, ada 3 kali surat seperti itu, nilainya pun berbeda dengan jumlah yang dikemukakan. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi saya sih terus tertarik sama guys, sekarang ini jadi perbincangan publik, taruh dong di situ, buka itu, jangan dikasih sedikit untuk menutupi aib yang lain gitu kan. Betul. Itu kan tidak fairnya di situ. Itu tidak fair, seakan-akan Anies berhutang terus tidak bayar, padahal isinya kan berbeda. Yang kedua, kalau itu benar tadinya saya berpikir ya, itu benar, angka 50 miliar itu besar kalau secara kita melihat secara personal. Tapi kalau secara publik, dengan saya bandingkan bagaimana pilkada kemarin, saya yakin dalam waktu tidak lama itu para relawan Anies akan bergerak, akan dapat itu 50 miliar itu. Dari mana keyakinan itu muncul? Kepercayaan. Percayaan. Karena Anies berjanji kepada warga, dia tunaikan semua. Dia janji kepada Kampung Tanah Merah, dia tunaikan, dia berikan IMB, dia janji kepada warga Kampung Akuarium untuk membangun kembali, dia bangunkan kembali, dia janji kepada warga Kampung Bayang, dia bangun. Semua dia janji kepada, bahkan kalau itu di tengah kota lah, dilihat sama kita. Pulau Seribu, kapan sih kita pernah dengar ada gubernur DKI bolak-balik ke Pulau Seribu? Sampai ke Pulau Sabira yang terjauh sana. Anies itu dia bangun air bersih di sana. Harganya menjadi sama dengan warga daratan Jakarta, sekitar 3.500-an dari tadinya 26.000. Listrik yang tadinya cuma 15 jam, sama Anies dibangun solar panelnya hingga menjadi 24 jam. Dan itu secara elektoral warga Pulau Seribu cuma 16.000. Jadi kan biasanya kan nggak penting lah karena nggak menambah bobot politik. Tapi Anies tidaknya, namanya janji ditunaikan gitu. Dan saya yakin masyarakat kita punya simpati, punya rasa berterima kasih. Wah, ini gubernur yang benar-benar sesuai dengan janjinya. Jadi untuk mencari dana 50 miliar, pilkada kemarin aja kalau dihitung semua ratusan miliar mereka keluarkan. Oke. Sekarang saya ke Mas Novel nih. Mas Novel, dalam seluruh isu itu, percakapan tadi itu ada isu integritas sebenarnya, Pak. Iya. Satu, orang mengambil tanggung jawab, kalau yang tidak punya integritas, dia akan mau mengambil tanggung jawab itu. Sampai, sampai hari ini tidak pernah every single words keluar dari mulut seorang Anies Baswedan yang mempercakapkan ini, yang bisa memperkeruh itu. Iya. Cukuplah calon gubernur saja ya. Terus yang ketiga itu kan di situ ada soal janji yang ditunaikan, dan ini ada utang, ada janji yang ditunaikan. Itu kan jadi kan bayangan saya, orang punya integritas itu adalah orang yang tidak hanya menunaikan janjinya tapi juga mengkompensir seluruh dalam tanda petik utang itu dalam sebuah karya. Betul. Integritas maksudnya. Iya, menarik nih. Tapi sebelum bicara itu, saya baru tahu ternyata Pak Bewi itu selain ahli hukum, penerawangan gitu kan. Luar biasa ini Pak Bewi. Belajar dari kan dua-duanya punya. Kita kayak penyihir aja. Punya sumber-sumber. Tapi inilah, memang yang disampaikan oleh Pak Kes tadi, memang soal etika segala macam, dan memang itu bagus ya. Tapi poin yang ingin kita, yang saya lihat adalah masalah kejujuran. Ketika menyampaikan suatu fakta ke publik tidak jujur, dampaknya kemana-mana. Betul. Nah, itu yang mesti harus kita lihat. Dan bicara terkait dengan integritas, integritas ini memang suatu apa ya, modal lah atau pondasi untuk karya apapun lah, apalagi seorang pemimpin. Karena ketika orang menjadi pemimpin, dalam hal ini tentunya Bang Anies kan, ketika kemudian setelah selesai menjabat, tentu orang akan melihat selama ini apa yang dilakukan. Disitulah integritas itu dinilai gitu kan. Oleh karena itu ketika tadi Pak Kes menyampaikan bagaimana kepercayaan pendukung, percayaan publik dan lain-lain, tentunya itu bicara terkait dengan integritas yang telah teruji dari apa yang telah dilakukan. Itu menjadi poin penting. Tapi terkait dengan isu tadi yang didiskusikan,
memang menjadi pelajaran lah untuk kita semua. Kalau bicara di publik, ya kejujuran itu penting. Kalau nggak tahu, jangan bicara sesuatu yang nggak diketahui. Nanti jadi salah, jadi fitnah, jadi nggak baik. Ya, benar. Itu poinnya kurang lebih. Saya mau ngaitkan nih, Mas Bang Gis nih, apa namanya, pengalaman Mas Novel nih. Ingat nggak Mas Novel, ketika Indonesia melalui KPK membangun gedung merah putih. Oh iya. Yang iya. Sekarang gua enggak tahu tuh Mas Novel. Itu putih semua, merah semua. Tuh tambah gelap itu gitu. Tambah abu-abu. Kita minta kan rakyat kan kita digagal. 5 tahunan itu. Sudah ada ini tapi enggak. Rakyat itu persis seperti guys tadi katakan tuh. Menjual mobil, orang minta-minta datang kencelengan masuk di situ. Luar biasa. Mas Novel mungkin bisa ceritain dulu sedikit itu ya. Bagaimana memang dukungan rakyat pada lembaga, kalau ini orang yang dia pikir itu trust bisa diletakkan di dia. Betul. Kalau bicara terkait dengan pembangunan gedung KPK yang sekarang itu gedung merah putih, masa Pak Bio itu pimpinan masalah ya? Kayaknya. Luar biasa itu. Jadi memang poin pentingnya adalah ketika masyarakat itu percaya, masyarakat tentunya kan berharap semua elemen di negara ini betul-betul bekerja dengan benar dalam rangka untuk mencapai tujuan negara. Yang itu semua kembalinya ke masyarakat. Tentu ketika ada sesuatu harapan, masyarakat akan betul-betul memberikan dukungan yang sungguh-sungguh, karena harapan itu mesti harus diperbesar, kan begitu. Tentunya ketika siapapun yang mau berbuat kebaikan, dalam hal ini KPK di situ waktu itu, tentu orang-orang yang tidak suka dengan perubahan, tidak suka dengan perbaikan, karena mengganggu itu suatu keadaan yang sudah nyaman atau stabilis ya, itu akan menjadi berupaya dengan segala cara untuk menghadang, menyerang dan lain-lain. Dalam hal ini dulu waktu pembangunan gedung KPK kan sempat banyak hambatan dan lain-lain yang Pak Bio katakan. Tapi ketika masyarakat kemudian mengetahui bahwa ternyata harapan ini memang betul-betul diberikan dukungan, mereka dengan rela untuk memberikan dukungan, bantuan. Dan banyak juga yang memberikan bantuan itu yang setahu saya orang-orang yang mungkin kalau dilihat dari penghasilannya sangat rendah lah ya. Dan bahkan kalau kita lihat, kita sampai ternyuh gitu melihat keadaan itu. Ada pengalaman ini? Saya punya pengalaman dramatis lah. Oke. Jadi tahun 2009 saya rapat di Mercy dengan almarhum Dr. Yosi Rizal. Lalu Dr. Yosi mengatakan kita mendapatkan hibah tanah untuk membangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Iya. Saat rapat itu saya dalam hati mengatakan ini Dr. Yosi lagi mimpi. Bagaimana dananya, siapa yang kerja di sana, bagaimana ngirim barangnya, itu kan di blokade Israel. Dan itu terjadi. Dan 1 rupiah pun kita tidak dapatkan dana dari pemerintah. 1 rupiah pun. Apa yang kita dapatkan pada saat itu dan dari mana? Anak kecil datang bawa rentengan itu, "Dek, kamu dapat ini dari mana?" "Aku muter keliling komplek. Ada super taksi setiap Jumat. Habis Jumat dia datang ke Mercy. Yang dia dapat hari itu dia kasih." Ada ibu-ibu habis stroke, mulai sehat tapi habis stroke. Datang dari Bogor naik kereta, berhenti di stasiun, jalan kaki ke Mercy. Mercy kan di Sentiong deh. Emasnya apa semua dikasihkan ke Mercy. Ada anak muda, suami istri, tinggalnya di Tangerang. Kalau kagak salah pakai Toyota, bukan Yaris ya, yang agak lebih lama lah gitu. Taruh mobilnya, STNK dan BPKB-nya. Kalian pulang naik apa? Kami pulang naik kereta saja. Ada yang ngasih dolar. Ada bapak-bapak, kalau itu saya nemuin, umur 70 tahun lebih, datang ke Radio Silaturahim Brasil. Bawa uang 20 ribu, ini untuk rumah sakit Indonesia di Gaza. "Pak, kenapa datang jauh-jauh?" Karena dia 3 kali naik angkot kan. "Kami aja yang jemput, Pak. Saya ingin melihat radio yang menemani akhir hidup saya." Ada pula banyaklah itu hal-hal semacam itu. Dan rumah sakit itu terbangun lengkap dengan sarana yang standarnya standar Jerman. Artinya kepercayaan kalau sudah kita dapatkan dari masyarakat, itu luar biasa dampaknya. Dan sekarang dibangun tadinya dua lantai, nambah lagi. Sebenarnya dari cerita ini, kalau balik lagi ke persoalan tadi, jangan keadaban itu mendekonstruksi demi untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan ini
isunya jadi isu elektoral nih mas. Demi elektoral, keadapan itu didekonstruksi itu, didelegitimasi itu. Dan ini kan pemimpin recehan. Nah kita kepengen keadaban politik kita itu terbangun. Hal-hal yang remeh-temeh ini yang bisa diselesaikan secara baik-baik itu ngapain sih? Didiskusikan dalam ruang publik. Tapi karena ini sudah didiskusikan dalam ruang publik, maka kita buka aja sekalian untuk proses pembelajaran. Betul. Bukan mau menghina itu. Nah, di poin kelima, menurut penerawangan saya, Pak Desi, itu ada kata-kata yang menarik di situ. Ya, ini penerawangan. Penerawangan saya mesti, kacamatanya mesti keras nih ininya. Itu disebutkan bahwa berjanji akan dihapuskan dana pinjaman itu dan kewajiban untuk membayar kembali. Jadi dijanji itu tuh. Nah, ini kan artinya dibuka semuanya dong. Supaya kemudian jelas. Jadi kalau dalam perjanjian itu finish, ada yang disebut dengan perjanjian bersyarat gitu. Ya, atau komitmen bersyarat. Nah, ketika syarat itu kalau dia tidak menang, maka begini, kalau menang maka akan dihapuskan. Yang tadi itu kalau menang akan dihapuskan kayak gitu. Nah, itunya itu juga harus dikemukakan dong. Itu menarik. Itu sangat menarik. Pertama, cara bunyi perjanjian itu ya. Kan ini jadi terbalik. Seharusnya kalau menang, itu malah dibayar. Kalau kalah, malah dihapuskan. Ini enggak. Kalau menang, perjanjian itu hapus. Dengan mekanismenya mereka berdua. Artinya apa? Anies tidak dibebani. Anies mengambil resiko. Kalau ini kalah, maka dia harus membayar. Itu kan resikonya berat sekali. Tapi kalau dia menang, dia tidak mau dibebankan sama hari seperti ini. Luar biasa itu. Penting. Karena kalau dia menang, akhirnya kan dia jadi berhutang. Maka akan ada proyek-proyek yang dikhususkan untuk membayar hutangnya pada saat proses pilkada. Ini kan proses pembelajaran yang luar biasa dari seorang Anies. Nah, ini yang diselingkuhi atau bukan selingkuhi lah, apalah istilahnya. Digadupi. Itu kalau tutup itu sudah biasa aja, Mas. Tutup dengan niat tertentu nanti namanya diselingkuhi. Gitu loh, Pelajaran integritas lagi nih, dia calon gubernur nih. Gimana, Mas? Ya memang betul tadi yang disampaikan oleh Pak Kes ya. Bahwa kebanyakan kepala daerah ya ketika dalam proses pemilihan atau kampanye dia mengeluarkan uang banyak, biasanya setelah itu berbuat korupsi dan setelah itu ketangkep aja kan gitu masalahnya. Jadi memang ini pembelajaran yang sangat luar biasa lah bagaimana caranya ketika menjadi seorang pejabat publik lah gitu ya. Jangan sampai ada beban-beban seperti itu yang akhirnya ketika menjabat balik modalnya gimana kan gitu. Ini hal yang menarik ya. Dan tentunya tadi soal integritas tadi memang ini menjadi pembelajaran lah. Walaupun tadi saya sepakat oleh Pak Ges katakan bahwa ketika menyampaikan ini ke dalam forum podcast sekarang ini kan nanti kesannya kok sama teman ngomongin dan segala macam. Tapi poin pembelajarannya sangat penting ya. Artinya jangan sampai ke depan ada lagi yang kemudian terbiasa menggunakan fakta-fakta yang tidak benar ya gitu ya. Atau suatu fakta yang kemudian dibelokkan sehingga menjadi persepsi menjadi berbeda. Yang jadi menarik kan gini Mas Novel Mendes. Orang yang tak paham belum lihat itu dokumen terus dia ingin menikmati perbincangan ini dan mengekspos perbincangan ini tanpa dia paham. Sehingga yang terjadi adalah salah paham. Karena dia tak paham. Nah yang begini-begini kan menikmati proses-proses kayak begini terus untuk kepentingan elektoral semata. Itu kan jadi rusak. Rusak gitu. Dan kadang memalukan tokohnya itu sendiri. Contohnya sodetan Ciliwung. Setelah 6 tahun mangkrak. Ini udah pantas ya calon itu. Itu gimana? Gimana itu penting? Calon itu dulu pantas. Tolong 3 bulan tiba-tiba jadi. Gitu kan. Padahal prosesnya itu panjang. Dan Anies lah yang menarik. Kasasinya Pemprov DKI kepada warga di 2019. Saya bukan menarik. Dia tidak mengajukan kasasi. Kalau tarik itu udah dikasih, disalap lagi. Kan tadi kalau di zaman Ahok kan
udah berkasasi. Dan warga dimenangkan. Nanti dicek ulang. Tapi Anies membatalkan itu, menarik kembali. Cepat. Ya, warga itu diganti saja dengan sebenarnya tidak dipindahkan ke Rusun. Terus barulah proses itu berjalan. Lalu data-datanya semua keluar, peninjauan dan ragu. Benar, menteri, menterinya bahkan ada 2 atau 3 pada saat itu. Terus tiba-tiba bilang 6 tahun mangkrak. Terus keluar data itu semua. Akhirnya kan kelihatan tendensi negatif pernyataan itu dibuat hanya untuk mendegradasi Anies. Kan itu. Dan itu kan memalukan kayak gitu di mata rakyat, di mata orang biasa. Loh, kok pemimpin kayak gini ya, tidak saling support ya. Kenapa kalau harus yang dilakukan Anies serba selalu dicoba dihilangkan gitu. Yang kedua, semua juga tahu warga di Kemayoran, lapangan bola itu dengan rumput standar FIFA ya Anies yang, di masanya Anies yang bangun. Maksudnya JIS? Bukan. Lapangan-lapangan bola biasa. Standar ini yang di beberapa kota tempat. Iya. Di situ ada tulisan, di bawahnya ada tulisan Anies Rashid Baswedan. Oh. Aniesnya berhenti, dihapuslah nama Anies itu menjadi Dinas Olahraga. Oke. Terus hingga nanti orang yang lain lihat bahwa ini yang bangun bukan Anies loh. Dinas Olahraga. Ya, orang kan tahu di masa siapa gitu loh. Terus untuk apa kayak gitu gitu loh. Akui saja apa yang dilakukan Ahok Jembatan Semanggi, kita akui. Apa yang dilakukan Pak Jokowi, kita akui. Apa yang dilakukan Anies, kita akui. Kenapa ingin dihilangkan gitu loh. Jadi betul. Itu menurut saya ketidakdewasaan dalam berpolitik. Dan itu membuat orang akhirnya menambah daya, ya bagus buat Anies, daya simpatinya jadi makin besar, tambah lagi kasus-kasus kayak gini. Dan banyak sekali pemberitaan lain yang serba tanggung itu, yang contoh ketika Anies melakukan PSBB yang kedua atau yang apa, istilah dia menginjak rem darurat ketika COVID sedang tinggi. Lantas muncul di media berita Anies melakukan PSBB total. Lalu Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia rugi 300 triliun karena di saham kita anjlok karena pernyataannya Anies. Lalu Anies mengatakan saya tidak menyatakan PSBB total. Saya hanya mengadakan PSBB kembali karena situasi yang tentang itu. Lalu Yunarto Wijaya dapat bocoran mungkin. Siapa itu Yunarto Wijaya? Kang survei yang ya udahlah, kualitas surveinya kita juga tahu gitu loh ya. Nah, si Kang survei ini mengetweet seolah-olah Anies pada saat ditanya Mahfud MD, lalu Anies mengeles. Terus seolah-olah karena dia dapat bocoran, dia nge-tweet. Dia sih saya tantang, kalau gitu gini saja. Buka saja video rapat itu, karena kami juga punya. Karena kita tahu bagaimana Anies kan gak kayak saya nih, depan kamera saya sembarangan. Anies kan bukan sembarangan. Sadar diri, maksud saya kalau saya kan lugas, terbuka. Lugas lah. Lugas aja gitu. Lugas tuh bukan bahasa Betawi, mas. Bahasa Betawi celamitan. Kalau saya kan apa adanya aja gitu loh. Lah Anies kan gak kayak begitu gitu loh. Jadi gak ada kalimat itu PSBB total, apa gak ada kalimat dari Anies. Dan angka perputaran kita di bursa saham itu perharinya 6-7 triliun. Bukan bisa, 300 triliun. Lah kan bisa 1.300 triliun, bagaimana angkanya? Kan kagak masuk di akal. Tapi kan kalau mendelegitimasi Anies seolah-olah prestasi. Terus saya bilang jangan-jangan di menteri gak ada kerjaan gitu ya. Memberikan pernyataan-pernyataan mentah yang seolah-olah orang tidak paham gitu loh. Dan itu sudah terlalu sering terjadi terhadap Anies. Terlalu sering. Anggap hingga pernyataan saya di sebuah media di Villa ini, saya katakan, sudahlah, lakukan apa yang kalian lakukan terhadap Anies, karena kalian tidak akan tidak akan mendapatkan sanksi apapun. Lakukan kebiadaban yang sebiadab-biadabnya. Tidak akan ada resiko karena Anies, karena itu sudah diberikan ruang oleh penguasa. Lalu dikatakan, tidak, yang lain-lain juga kena. Saya bilang yang mana? Ada orang menyatakan ibu-ibu malah di Bogor nge-tweet apa gitu, langsung ditangkap. Bahkan yang meledek Risma ditangkap.
beda kondisinya kalau terhadap Anies. Oke. Kebiadaban itu sudah berlangsung cukupan lama. Di situ Pak Profesor, isu integritas selalu ya berdampingan dengan sendi kehidupan dan kepemimpinan serta tata pemerintahan. Jadi obsesi Mas Novel untuk terus menegakkan integritas itu menjadi sesuatu ternyata. Ya memang gini Pak, memang kalau kita bicara integritas selalu kan berat lah ketika kita berada di kondisi di mana praktek korupsi itu banyak. Praktek korupsinya bukan sekedar di pemerintahan, di penegakan hukum pun begitu. Ketika terjadinya demikian, maka masalah ketidakadilan, terus tumpul ke atas, tajam ke bawah, dan berpihak tidak berlaku sama, padahal kan harusnya hukum berlaku sama dengan setiap orang. Akhirnya problemnya seperti itu. Oleh karena itu, kita selalu mengatakan bahwa bagaimana upaya perbaikan, terutama di sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bisa berjalan. Kalau itu yang terjadi, pastinya keadilan akan bisa terwujud. Praktek demokrasi yang mungkin masih banyak bermasalah, setidaknya dari potret IPK juga kita bisa lihat, dari masalah politik dan lain-lain itu bisa menjadi poin untuk perbaikan. Mas, lu kalau nggak ngomong integritas pasti ngomong KPK. IPK Pak, IPK. Walaupun KPK yang punya tanggung jawab. Indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi. Jadi ada turun 4 poin ya. Tertinggi penurunannya ya. Dan itu luar biasa sekali. Dan itu faktor banyaknya. Terbesarnya adalah faktor demokrasi, politik, dan terkait dengan masalah investasi. Tapi kembali lagi dari masalah integritas. Tentunya kita ini semua kan sebagai warga negara Indonesia, kita harus tetap menyalakan harapan, menyalakan semangat, membangun, memperbesar. Bukan nyala DPD, menyalakan semangat. Itu beda lagi tuh. Jadi kalau terus kita nyalakan itu, kita berjuang, memperjuangkan hal tadi yang saya katakan soal integritas dan lain-lain, walaupun berat, kita berharap ke depan Indonesia akan bisa tercapai keadaan di mana semua hal itu bisa menjadi baik. Baik. Keren. Guys, masih mau menyampaikan sesuatu? Ya, terkait dengan integritas ya. Itu persoalan di lembaga hukum yang sifatnya kenegaraan. Hal yang sama di civil society sekarang ini, keberadaan lembaga-lembaga survei juga melakukan penipuan publik yang hasilnya melahirkan pemimpin yang tidak punya integritas. Iya. Tukang survei. Iya. Dan kan gini, kalau politisi itu boleh bohong, tapi nggak boleh salah. Kalau peneliti itu kan boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Kan begitu kira-kira ininya lah. Lah kalau kemarin sampai hari ini mereka bohong mulu. Itu kan bahaya buat. Jadi ditanya, ini peneliti apa politisi? Nah, itu dia. Ini ada peneliti kan begitu. Dan itu kan menjadikan demokrasi kita juga jadi acak-adut. Mereka punya saham untuk itu. Lalu ketika berhadapan, terus ya tidak semua hal serba fake. Ya tapi kalau nggak fake, angkanya juga nggak beda-beda banget dong. Iya. Oke. Sekarang penutupnya gini Mas Novel. Mas Soben Case. Ini perlu dibuka kan? Iya, ini kan sudah jadi rahasia umum ya, sudah udah kemana-mana gitu. Refli sudah sampaikan, si Hersu juga udah sampaikan, sudah dibacakan, sudah apa gitu ya. Walaupun semua orang udah tahu lah kira-kira dalam suratnya itu kayak apa tuh, dan semuanya sama yang dibacakan Refli, yang dibacakan Hersu, semua sama. Maupun yang kita bicarakan di penerawangan-penerawangan. Kalau boleh baca, kalau saya cuma terawang-terawang aja. Kita sudah sama-sama tahu gitu ya. Dan saya berharap hal semacam ini tidak pernah terjadi lagi, terutama kepada saya, yang berkaitan dengan saya. Biar bagaimanapun saya berteman dengan Sandi, berteman dengan Anies, dengan banyak orang lah, maupun yang di lingkarannya Sandi. Ini sangat tidak nyaman, sangat tidak menyenangkan. Hal-hal seperti ini. Oke. Diskusi ini menyimpulkan satu hal, bahwa keadaban politik itu jadi penting. Nanti akan ada pertanyaan. Kalau Anda bicara keadaban politik, bagaimana janji Anies terhadap Prabowo? Itu ada forumnya, guys. Dan kita akan harus membahas dari semua sisi gitu kan ya. Dan itu kita terawang lagi. Suratnya itu ada, pasti ada. Siap. Ada panggil surat itu. Satu, keadaban politik.
Terus kedua, kita harus selalu terus-menerus belajar, Mas. Jadi jangan jatuh dalam kebodohan dan kebuan yang sama. Iya. Karena mempercakapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi kepentingan proses demokratik ke depan itu. Iya. Apalagi di hadapan calon datang yang benar ya. Calon benar. Ini perlu diulang-ulang terus. Yang paling terakhir adalah jangan juga memblaming, memframing, menghancurkan karakter orang gitu ya dengan isu-isu murahan gitu ya. Yeah. Dan lebih bagus kita sekarang sama-sama, Gis, Thomas Novi selalu berkali-kali mengatakan, mana gagasanmu yang paling hebat, taruh di atas meja, mari kita lucuti dan meliputi itu, dan kita akan menjadikan gagasan ini dalam bentuk yang konkret untuk kepentingan kemaslahatan. Kalau begitu, teman-teman, terus ikuti channel ini, kita akan kulik sampai mendalam. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.